Nah, sekarang kita masuk pada halaman 143, yaitu tas kedua, yaitu melakukan pertanyaan pemahaman. Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan mengacu atau mereferensi terhadap teks tentang Photoshop yang di atas. Jadi, jawabannya ada di teks tersebut. Nah, ini dia pertanyaannya ada 10. Nah, sekarang saya sudah pindahkan kepada teks seperti ini ya, supaya mudah menjawabnya. Nah, how many Photoshop tools are introduced in the text above? Nah, sama ya. Nah, kita lihat teksnya dari atas. Jawabannya ada dalam teks. Nah, sekarang kita periksa. Kita jawab satu persatu ya. Kita jawab. Nah, ini nomor satu ya. Pertanyaan nomor satu ya. Berapa banyak tools Photoshop yang diperkenalkan pada teks di atas? Artinya teks ini ya. Nah, di sini jawabnya ada 5. Nah, ini dia. 5 tools. Nah. Jadi there are 5 tools introduced in the text above. They are, nah ini dia, layer tool, color ya, color and mana dia? Nah ini dia. Swatch chest tool, custom fonts and text tool, custom brushes and the brush tool and the crop tool. Nah, itu dia. Ada 5. Nomor 2. Apakah yang elemen yang paling penting ya, mouse ini paling ya, paling penting di Photoshop. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, layers are by far the most important element of Photoshop. Nah, jadi the most important element in Photoshop is layer. Nah, itu dia. Ya, layer tool. Nomor 3. Kenapa kamu harus selalu memberi label pada layer kamu itu? Nah, kenapa? Kita lihat jawabannya di sini. Nah, ini dia. Always name your layer. Name atau memberi label bisa sama saja itu. I always label my layer because to keep them organized. Nah, organized nih ya, ya, organized to help especially ya, especially if I am working on a project with a large number of layer. Nah, itu dia. Ini dia ya jawabannya. Nomor 4. Apa yang bisa kamu lakukan dengan layer? Nah, ini I can with layer. Nah, I can select nomor 4 ya, I can select, terus add, menambah, delete, menghapus, and duplicate them ya. I also, ini dia ya, masih ada tambahannya. I also can do sort all of cool things such as making animated pictures. Nah, itu dia.
Nomor 5. Bagaimana kamu mengcustomize ya? Mengcustomize itu artinya adalah menyesuaikan warna pada Photoshop. Nah, bagaimana menyesuaikan nomor 5? Ke nomor 5 kita lihat to customize ya, jadi to customize my own color. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. To create ya. Open the color picker. Nah, ini dia jawabnya ya. To customize my own color in the Photoshop by open the color picker in by double clicking on the top box either in the color module or in the menu on the left. Nah, kemudian, ini masih ada lanjutnya ya. Kemudian kamu akan melihat vertikal, spektrum vertikal ya. Then masih ada lanjutnya ya. Then you will see, I will see a vertical spectrum of, kita geser sedikit ke kiri, spectrum of color with a slider on it, which I can adjust to create my own custom color. Nah, itu dia nomor 5. Sampai sini ya. Nah, ini tidak bisa saya klik ya, saya drag karena saya tidak tahu juga kenapa. Mungkin karena gambar ini ya. Nah, lanjut. Nomor 6. Apa yang harus saya lakukan untuk menambahkan teks ke foto saya? Ya. Nomor 6. Jadi di sini dia. Klik the T icon. Nah, ini dia ya. Klik the T icon ya. To add text to my photo, I can click the T icon on the left sidebar, drag the text box over any particular area, where I want text to appear, and I am set to go. Nah, ini dia. Jadi you ini rubah menjadi I ya, karena ini pertanyaan ya. Nomor 7. Menurut kamu tool custom brush and brush custom brush determine itu artinya menentukan posisi dari sebuah teks. Jadi apakah maksudnya ini? Apakah tool custom brush ini dan brush tool ini berfungsi untuk menentukan fungsi teks, posisi dari sebuah teks? Nah, jawabannya adalah kita lihat no ya. Karena brush ini untuk pewarnaan ya, bukan untuk teks. Nah, ini custom brush and the brush tool cannot determine the position of the text. If you want to determine the position of the text,
you may use, nah apa, the custom font, nah ini dia, the custom font and the text tool, ya. Use the custom fonts and the text tool. Jadi yang berhubungan dengan teks itu text tool, ya. Nomor 8. Jika kamu ingin menampilkan hanya sebagian, ya, dari gambar kamu itu, tool apa yang akan kamu buat? Nah, to show only part of my picture, I can use crop tool, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, crop tool. Jadi untuk mengcrop atau memotong, ya, sebagian dari gambar yang kita punya. Itu fungsi dari crop tool. Nomor 9. Apakah menurut kamu teks ini keseluruhan, ya, aslinya sudah selesai atau masih ada informasi yang lainnya atau dilanjutkan dengan informasi yang lainnya? Nah, kalau untuk nomor 9 ini kan kita yang ditanyakan apakah teks ini cukup seperti ini saja atau masih ada tambahannya enggak. Nah, kita harus berkunjung ke blognya itu yang diadaptasi dari blog udemy.com how to use Photoshop. Kita lihat, ya, saya sudah buka. Nah, ini dia Udemy how to use Adobe Photoshop. Ternyata masih banyak, ya, yang informasi-informasi lainnya yang masih ada. Yang lainnya, ya, color tool nggak ada, zoom tool belum ada lagi, ya, selection tool nggak ada. Kita lihat clone tool, crop sudah ada, ya, clone tool tidak ada. Jadi jawabannya it is originally continued with other information of how to operate Photoshop. Jadi masih ada informasi yang lainnya, ya, tidak hanya sekedar ini saja informasi yang diberikan pada teks aslinya yang berada di blog udemy.com how to use Photoshop. Nomor 10. Ya. Apa informasi lanjutan yang kamu butuhkan sehingga kamu benar-benar bisa mengoperasikan Photoshop? Nah, tentu saja seperti kalian lihat di situs Udemy-nya masih ada tool-tool yang lain. Tentunya kamu butuh informasi tambahan. Nah, the further, ya, I need to know another tool available yang tersedia in Photoshop, ya, like seperti the select tool, banyak itu the move tool, ya, terus zoom tool, ya, banyak, dan lagi and others. Nah, itu dia. Nah, itu dia untuk pertanyaan dan jawaban untuk halaman 143 tas kedua. Nah, mudah-mudahan jangan lupa kamu untuk subscribe, ya. Diskusikan di dalam kelas, sampaikan pada guru dan teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.